Hukuman Spanish Donkey. Alat yang biasanya terbuat dari kayu ini memiliki bentuk segitiga di bagian punggungnya, di mana korban yang dalam keadaan telanjang akan dipaksa untuk duduk seperti duduk di atas kuda. Lalu beban yang cukup berat dan biasanya terbuat dari batu atau semen akan ditambahkan pada korban ke pergelangan kaki korban untuk menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan untuk mencegah mereka untuk turun dari kuda kayu atau Spanish Donkey tersebut. Korban paling sering robek perinumnya dan sakrumnya akan patah. Lalu pada fase kesakitan yang sangat luar biasa tersebut mereka akan pingsan atau kemudian meninggal karena rasa sakitnya, terutama akibat kehilangan darah atau infeksi akut. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa like dan komen ya.